Balik kampung. Ho 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 balik kampung. Lagi? Ho 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 kampung lah kuis. Kampung kuis. Nyanyi tu ada sebab. Sebab kita nak bercerita tentang pengalaman ataupun kita nak terokai budaya dan tradisi masyarakat kampung melalui satu program. Iaitu Kampung Kuis. Kampung Kuis. Apakah tu? Jom kita bersama dengan kita bersama dengan tetamu-tetamu kita terus ni. Nak tukar tempat boleh? Tukar tempat. Amboi, dia nak tukar tempat sebab ada perempuan cantik tepi Tasnim ni. Dia biasalah. Nak tukar tempat. Sila-sila. Siapakah nama gerangan perempuan cantik ini? Dini Van Haren? Yeah. Betul? Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Amboi, cepat je selamat pagi. Mestilah. Iskandar Azizuddin. Ini anda ucap. Selamat pagi. Dia yang kena ucap. Dan Faisal Azizuddin. Selamat pagi. Okay. Dan Iskandar merupakan... Faisal merupakan siapa penerbitnya? Oh, saya penerbit. Penerbit Faisal. Faizal, Pengarah. Iskandar. Dan juga Dini. Ini merupakan satu program sebenarnya yang masuk musim kedua, betul? Musim kedua. Second season. Dan kepada mereka yang masih belum tahu apa tu ya, walaupun dah masuk musim kedua, sila berikan sedikit latar belakang tentang Kampung Kuis ni. Kampung Kuis adalah rancangan reality. Kita mengambil 10 peserta dari kawasan bandar. Okay. Dan kita diujikan dalam cabaran fizikal, mental dan sosial. So mereka mesti perlu hidup tanpa peralatan moden. Tapi kita nak tanya pada penerbit ataupun penerbitnya sendiri, macam mana boleh timbul idea untuk Jadi Faizal dia adik saya. Kita memang suka outdoor. Kita suka pergi jungle trekking, river trekking. Suatu hari kita fikir macam mana kalau kita nak bolehkah kita survive dalam hutan tanpa peralatan moden. Tak ada wifi ni. Tak ada. Bukan kampung wifi kan? Ini tak. Kita memang berinspirasi daripada show-show Survivor, Amazing Race dan kita ada idea ni, kita memang nak produce idea ni. Dan itulah Kampung Kuis, kita buat season 1 dan kita ada second season sekarang. Oh, jadi itulah mereka ya, yang mereka memetik je 10 wang bandar ni masuk kampung. Tapi kampung, jadi ya, macam mana anda memilih peserta-peserta tu? Dia kena macam... yang macam tak tahan. Yang macam mana? Betul. Kita pun tertanya pemilihan. Kalau tengok peserta kita suami, cantik betul ni, supermodel ni. Jadi semua peserta yang mau join show kita, dia kena submit video 15 saat. Oh, video 15 saat. Video yang macam mana? Dia kena cakap kenapa dia memang layak nak masuk show ni. Jadi yang layak, salah satu yang layak adalah Dini. Dini ni cerita sikit latar belakang. Saya tahu. Orang kampung, orang bandar. Orang bandar. Itu je lagi. 19 tahun. 19 tahun. Saya pergi sekolah kat Taylor's. Dan saya buat pengurusan hotel. Dan saya separuh Melayu, separuh Belanda. Lagi nombor telefon? Tinggalkan nombor telefon di penghujung rancangan untuk Steven. Tapi buat masa ni, kongsikan pengalaman pengalaman Dini sendiri menyertai Kampung Kuis ni macam mana? Pengalaman saya memang tough lah Kampung Kuis ni. Saya memang susah. Mencabar lah. Mencabar. Dari aspek fizikal, saya memang bukan contestant yang kuat. Tapi dari aspek sosial dengan mental, saya boleh mencuba orang lain. Itulah dramanya yang kita kena saksikan. Memang banyak drama pun. Tadi Dini ada nyatakan di sini ya, dia diuji dari fizikal, mental dan sebagainya. Jadi apa yang diambil kira, bagaimana program ini dilakukan, apa yang akan terjadi pada peserta-peserta, format show ni sendiri macam mana? Jadi Kampung Kuis ni tempohnya 10 hari. 10 hari. Jadi setiap hari kita memang ada cabaran fizikal, social dan mental. Lepas tu pasukan yang kalah cabaran fizikal tu kena pergi ke campfire.
Campfire dia kena undi seorang keluar. Ni yang konsep survivor tu. Memang. Tapi ini lagi best. Kenapa dia lagi best? Dia lain daripada yang lain? Lagi best daripada survivor ke apa-apa program reality show yang lain? Rancangan Kampung Quest lagi best kerana semua peserta Malaysian. Okay, itu benar eh? Dan kita memang kita test them sampai kita push them to their limits. Memang, maksimum lah ni. Kena kena buat macam-macam. Okay. Bully lah kau-kau. Bully habis-habis. Yes. Macam Dini ada katakan tadi kan, dari segi fizikal mungkin tak berapa kuat, tapi mental, emosi dan kuat. Okey, mungkin boleh kongsikan antara pengalaman yang paling mencabar, yang tak boleh dilupakan. Paling pahit paling, ke? Paling jatuh dengan sungai ke apa ke macam kan. Macam dah nak nangis ke. Memang nak give up, nak putus asa. Ya, memang berapa kali saya dah nak putus asa. Ada satu quest yang social. Kita pergi satu like confession ring. Bila semua peserta mesti confess pasal satu peserta yang like dia orang nak keluarkan. And dia nak pilih siapa nak undi keluar. And dia orang semua pilih saya. Pilih dia. Sakit hati lah. Sampai kan? Hati. Absal ni bully ni. Tapi kalau sebab itulah saya cakap dari aspek fizikal memang saya tak kuat lah. Tapi dari aspek social dan dengan mental, saya bagi yang cabaran yang sangat sengit lah dengan diorang. Jadi, wah, itu semua yang menarik tu. Ya? Kita boleh saksikan ya di beberapa babak. Wah, ataupun aksi-aksi yang cukup menarik ya dalam Kampung Quest. Jadi apa matlamat di sebalik program ini sendiri? Apa yang cuba dicapai? Kita memang nak menaikkan taraf produksi-produksi di Malaysia. Kalau saya tak salah, memang tak ada show macam ni yang ambil semua kaum Malaysia dalam satu show. Ini bukan show untuk Melayu atau China, India. Ini show memang untuk semua Malaysia, semua background dan satu Malaysia. Memang konsep satu Malaysia. Dan nak tahu juga di mana lokasi kampung tu yang dipilih. Kampung Quest difilmkan di tiga lokasi di Malaysia, iaitu Gombak, Kuala Selangor dan Rauh Pahang. Okey. Dan apa dia perkara yang paling penting yang Dini belajar sepanjang program ini? Selain daripada rasa sedih, orang nak undi dia keluar kan? Antara lain yang paling penting lah yang dipelajari oleh Dini. Yang pelajaran yang saya memang like learn kan ialah jangan berputus asa. Ya, walau sebagaimanapun jangan berputus asa. Dan selain itu, saya pun belajar kena selalu berganding bahu dengan semua peserta lain. Even though semua orang, kita semua nak menang kan. Tapi without anybody, kita kerjasama kita kena kerjasama berganding bahu kan. Dan juga teknik halau nyamuk pun diperkukuhkan kan. Jadi ada apa tak pesanan daripada penerbit dan juga pengarah kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia? Mungkin ada season akan datang untuk semua turut serta macam mana? Season 2 sekarang boleh ditonton di laman web kita www.kampungquest.com dan sekarang kita dalam episod 7. Jadi semua episod 7 memang boleh ditonton di laman web. Kita ada 13 episod. 13 episod. Boleh terus kan? Tak payah nak tunggu satu minggu. Dulu kita release setiap Isnin. Tapi sekarang dah 7 episod. Sampai 7 episod. Okey. Dan terima kasih. Itu dia kita ucapkan pada Faisal Azizuddin, Iskandar Azizuddin dan Dini. Tahniah Dini. Banyak dia belajar. Tanya, walaupun tak kuat fizik, secara fizikal. Juara tapi juara. Saya contestant je. Baik, syabas diucapkan. Dan nombor telefon nanti tolong beri pada Steven. Steven nak dipenuhi orang jalan. Ada juga telefon yang dah berdering ni nak tanya ni. Bukan saya je. Okey.